Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Top Speed. Sesuai janji saya yang kemarin, saya kali ini mau test drive si Zen Master yang satu ini ya. Ini udah saya cas baterainya sudah saya masukin di sini. Ini seperti yang RC-RC yang pada umumnya ya teman-teman. Ini baterainya kemarin menggunakan baterai yang 700 mAh. Cuma dia ada 4 biji, jadi kalau misalkan dikaliin sekitar 2800 mAh. Ini lumayan awet teman-teman ya, dari RC yang harga di bawah 200.000 ini. Terus ini remote-nya juga simple banget. Remote-nya cuma ada dua indikator teman-teman ya. Ini indikator untuk on off ya, untuk ngaktifin RC-nya. Terus ini untuk belok-beloknya. Kita coba kita hidupin. Oke, udah nyambung teman-teman ya. Dia mobil ini dia belum 4-wheel drive, jadi dia masih 2WD. Jadi walaupun dia 2WD, kelihatannya lumayan bagus lah. Ini untuk untuk yang kelas toys, dia bukan kelas hobi atau kelas profesional teman-teman ya, ini kelas toys. Walaupun dia kelas toys, tapi ini udah lumayan banget untuk kalian yang masih belajar-belajar atau masih pengen tahu dunia RC yang level dari bawah dulu gitu. Ini juga udah lumayan walaupun dia di bawah 200.000. Ini suspensinya aktif semua ya teman-teman, dilihat dari depan ada dua, terus kemudian dari belakang juga. Ini suspensinya dari depan yang sama belakang ini beda teman-teman ya. Kalau dari depan dia ngikutin dari bannya, kanan kirinya bisa naik turun. Tapi kalau misalkan yang di belakang dia udah suspensinya sama dengan motornya. Jadi kalau misalkan motornya ngepair, jadi dua-dua ban ini kanan kiri semuanya ngikut. Gitu. Tuh. Udah lumayan teman-teman ya. Dia jatuh juga bunyinya kokoh banget. Dia nggak seperti RC-RC yang murah yang lainnya. Oke, tunggu apa lagi? Langsung kita test drive. Ini di sini udah saya siapin halang rintang. Bukan halang rintang sih. Ini untuk dia lompat, jadi mau buktiin seberapa kokoh si RC yang satu ini gitu. Seberapa stabil nanti kalau misalkan dia lompat dan seberapa stabil suaranya. Biasanya kalau misalkan RC yang murah-murah itu dia jatuh itu udah suaranya udah kayak plastik gitu, teman-teman. Tapi ini dari dilihat dari body build-nya ini kenceng banget, kokoh banget. Jadi nggak masalah kalau misalkan dia jatuh dari ketinggian. Oke, langsung kita mulai. Dia kecepatannya nggak terlalu kencang ya, dia cuma 20 km per jam. Oke. Lanjut lagi. Oke guys, kita coba kita lompat. Lompat. Oke, luar biasa. Kelihatan ya dari bodinya, karena dia bodinya juga besar. Jadi kalau misalkan jatuh juga dia masih tetap stabil teman-teman. Beda dengan RC-RC yang misalkan yang kecil, yang satu banding 32, satu banding 24 yang lainnya ya. Makanya kalau misalkan beli RC, kalau untuk yang di luar-luar seperti ini, luar biasa. Dari titik kecelakaan tapi dia mampu berdiri lagi. Jadi kalau misalkan untuk yang RC sekitar 1 banding 24, 1 banding 32, itu kalau misalkan dia lompat seperti itu tadi, itu pasti udah menggelimpang kemana-mana teman-teman. Tapi karena ini dia menyesuaikan dengan body dia yang besar, jadi kalau misalkan dia lompat dia masih tetap stabil itu. Oke, lanjut lagi. Lumayan asik teman-teman ya, lumayan dia tetap ini nggak bisa ngedrift karena dia memang banyak didesain nggak ngedrift ya, mungkin cuma ngempet-ngempet kayak gitu aja. Suspensinya aktif ya teman-teman, jadi setiap dia jatuh dia enggak posisinya tetap stabil gitu, karena dia ada suspensinya dan buat ngejaga mobilnya tetap stabil. Ada penyusup ternyata. Terjadi kecelakaan besar. Walaupun dia kecelakaan juga tetap masih oke ya guys. Ada kucing, coba kita ganggu. Oke, lanjut lagi. Kita lompat lagi. Kurang pas. Kita ulangi. Ntar kita coba nanti setelah ini kita periksa ada nggak lecet-lecet. Kita coba kita periksa ada nggak yang patah atau yang berkurang. Nggak ada teman-teman ya. Kita masih bisa stabil. Nggak ada kekurangan suatu apapun. Ini kebetulan dia suspensinya kokoh, jadi saya nggak khawatir kalau misalkan bahwa dia lompat-lompat segala macam ya. Oke, lanjut lagi.
coba dia lihat dulu 4 tes. Terjadi kecelakaan besar. Lanjut lagi. Kurang pas guys. Oke, luar biasa. Oke, gimana menurut kalian dari RC seharga 180.000 kita bisa dapat RC Sandmaster yang satu ini. Ini untuk level toys ya, dia bukan level profesional, tapi lumayan banget kalau misalkan untuk belajar-belajar RC, untuk yang pemula-pemula untuk belajar RC ini udah lumayan banget. Hitung-hitung sebagai koleksi kalian di lemari ya teman-teman. Karena ini saya pilih yang satu ini karena bodinya oke banget. Saya suka banget ini bodinya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang pada udah nonton. Jangan lupa tinggalkan komen ya guys. Boleh nanti dimasukin kolom komentar RC apa aja yang mau saya review, nanti saya tampilkan videonya. Oke, terima kasih yang pada udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel ini guys. Terima kasih.